Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Dunia Kebun ya. Channel yang membahas tentang aktivitas di dalam perkebunan kelapa sawit maupun aktivitas di dalam perkebunan-perkebunan yang lain dan berbagi ilmu. Oke, teman-teman dan saudara-saudara semua, kali ini Dunia Kebun melakukan aktivitas penunasan ya atau pruning. Jadi sudah nampak sekali gondrong, jadi kita harus melakukan penunasan. Ini sebenarnya masih berada di pertengahan ya, di pertengahan dalam artian musim kemarau sudah memasuki musim penghujan. Di sini kemarin terakhir kali hujan itu 3 hari yang lalu, jadi dari awal tidak pernah hujan, sudah 3 bulan itu sudah ada 5 kali hujan. Nah, di situ ada rekan kita itu yang sedang melakukan penurunan pelepah. Nah, itu dia rekan kita. Lihat ketajaman egreknya, teman-teman. Egreknya tidak bermerek. Dia hanya nempah di Pande ya. Tidak menggunakan merek-merek lain. Wow, tapi dilihat dari ketajamannya, teman-teman. Boleh. Ini kita melakukan pruning karena sudah mau memasuki musim penghujan ya. Di sini udah hujan 5 kali. Lihat, teman-teman. Maknyus. Jos gandos. Oke, kita ikuti terus sawit jantan. Wow. Awas boy. Mantap. Nah, itu sudah bagus itu. Kita beralih yang gondrong. Ajar. Oh, itu langsung diambil, Bos. Besok mau dipetik. Ya teman-teman, ketajamannya sungguh luar biasa. Sudah merah itu buahnya. Dengan mudahnya. Lihat teman-teman. Maknyus. Melusut. Melusut.
ini posisi rupahnya masih berserakan ya teman-teman. Nanti kita kumpulkan setelah kita tembus. Oke, lanjut lagi. Itu pemruningnya itu telanjang kaki teman-teman, tidak menggunakan alas. Empuk sekali. Sangat empuk. Habis. Oke teman-teman, itu dia tadi ketajaman egrek, tidak bermerek ya teman, namun wow hasilnya lumayan. Oke, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.